فاتح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر والفقيه المقدم محمد بن علي وعلى وجميع ساداته وعلى وصوله وفروعهم أن الله يولي درجات في الجنة ويكثر وصوبتهم ويضاعف أسناتهم ويهبطنا بجاهه وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدواء ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجد متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين رضي الله عنكم. فصل. ولما رأى موسى وهارون عدم استجابات فرعون لهما حذراه بأن الله تعالى أوحى لهما بأن العذاب سيصيب من يرفض دعوتهما. الحمد لله puji syukur kehadirat Allah ثم صلاة والسلام kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang kami muliakan para imam masjid, imam bonjol, pengurus, muadzin, jamaah hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang Nabi Musa alaihi salam. Walamma ra'a Musa wa Harun ada mastijabati Fir'aun lahuma hadzarau bi anna Allah awha lahuma bi anna al'adab sayusibu man yarfudu da'watahuma. Tatkala Nabi Musa dan Harun melihat bahwa Fir'aun tidak menerima ajakan dakwah mereka, maka keduanya memberikan peringatan kepada Fir'aun bahwa sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada keduanya akan Allah timpakan azab kepada siapapun yang menolak dakwah para anbiya, dakwah para rasul. Siapapun. Nah, di sini menunjukkan bahwa tugas para nabi, tugas para rasul, dan nanti dilanjutkan oleh para ulama,
itu hanya mengajak. Urusan petunjuk atau diterimanya ajakan itu hak prerogatifnya Allah. Sekelas para nabi saja, ajakan mereka ditolak. Nah, sehingga kita hanya ditugaskan apa? Mengajak. Bukan tugas kita harus orang itu berubah. Diajak. Innama anta mudzakkir. Lasta 'alaihim bimusaytir. Kau hanya mengajak. Bukan menguasai mereka. Gak bisa kita rubah hati orang. Yang mampu merubah itu Allah. Tapi kita diperintahkan untuk menyampaikan. Kayak ada riwayat mengatakan, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Atau Nabi sering memberikan wasiat. Ya, falyablughi syahidu minkum al-ghaib. Yang hadir di antara kalian ini, sampaikanlah kepada yang tidak hadir. Ya, tugas hanya menyampaikan, mubaligh. Tapi yang mampu membuat mereka terima itu petunjuk, atau bahasa Al-Qur'annya huda atau rusyud, itu hanya Allah. Sehingga para dai tidak perlu berkecil hati kalau memang dakwanya dia yang dia sampaikan tidak diterima, tidak didengar, tetap Allah berikan pahala karena dia sudah menyampaikan. Merubah orang untuk menerima kebaikan itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir. Tapi ada konsekuensi kalau kebaikan yang sudah disampaikan dengan baik, dengan benar, kemudian ditolak. Nah, di sini Nabi Musa kabarkan kepada Fir'aun bahwa Allah telah wahyukan akan diberikan sanksi, azab bagi siapapun yarfulu, yang menolak dakwah para anbiya, dakwah para rasul. Fasa'alahuma fir'aunu inda idzin an haqiqati rabbihima fa afhamahu bi annahu huwallazi khalaqa kulla shay' wa a'ta alhayata li ba'di makhluqatihi thumma hadaha ila almuhafazati 'ala hayatiha. Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa dan Nabi Harun pada saat itu juga, bagaimana sih hakikat Tuhan kalian berdua ini? Maka diberikan pemahaman kepada Fir'aun. Itu yang kita bahas di pertemuan lalu, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Diberikan pemahaman yang substansinya bahwa huwallazi khalaqa kulla syai', yang namanya Tuhan, menggunakan bahasanya Fir'aun, Tuhan, dia mampu menciptakan segala sesuatu dan juga memberikan kehidupan kepada makhluknya, juga bisa mencabut kehidupan dari makhluknya. Itulah yang disebut dengan roh. Maha pencipta, maha mengatur, Rabbul Alamin. Nah, ini berkaitan dengan pokok keimanan. Pokok keimanan. Jadi iman itu ada pokoknya, ada rukunnya, disebut dengan arkan. Kemudian ada syurutnya, syarat-syarat. Nah, pokok keimanan itu hanya tiga. Yang pertama, ilahiyatun. Kita wajib mengimani hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Wajib.
paling puncaknya adalah wajibul wujud, meyakini adanya Allah. Tidak adanya Allah itu satu hal yang tidak bisa tergambar di dalam benak makhluk. Karena tidak mungkin sesuatu yang ada, alam semesta dengan isinya, kalau tanpa ada yang mengadakan, itu tidak mungkin. Karena semuanya yang ada pasti diadakan. Tapi bedanya Allah, Allah menciptakan dengan sendiri dan tidak diciptakan. Qaimun binafsihi, dalam bahasa ilmu kalam, berdiri dengan sendiri. Itu yang pertama. Pokok keimanan yang kedua, nubuwah. Kita sudah meyakini Allah dengan sifat-sifatnya, tapi belum cukup keimanan itu, kecuali ditambah dengan pokok yang kedua, nubuwat. Kita meyakini akan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita meyakini adanya para nabi dan para rasul. Itu masuk kepada pokok keimanan yang kedua. Pokok keimanan yang ketiga, sam'iyat. Kita meyakini segala sesuatu yang dikabarkan kepada kita lewat lisannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini seluruh isi 114 surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Kita meyakini mulai dari awal surat, surat apa? Al-Baqarah atau Al-Fatihah, paling akhirnya surat An-Nas. Paling awal surat Al-Fatihah, paling akhir surat An-Nas. Kita yakini semuanya itu adalah kebenaran. Walaupun kita dapatnya lewat sam'iyat, hanya mendengar. Maknanya apa? Ketika dikabarkan surga, kita belum pernah lihat surga. Tapi kita mendengar surga itu ada. Kita membaca surga itu ada. Di dalam Al-Quran. Tugas kita meyakini itu. Kitab Allah ada dua, ada yang mastur, ada yang manzur. Kitab suci Allah ada dua, ada yang mastur, ada yang manzur. Yang mastur itu yang tertulis di dalam kitab suci. Kita yakini empat, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Itu namanya kitab mastur. Kitab Allah yang kedua, manzur, yang bisa dilihat. Apa itu? Penciptaannya, alam semesta, langit, bumi. Nah itu kitab Allah yang disebut dengan kitabullah manzur, yang bisa dilihat. Karena di situ ada ayatullah, tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berimannya terbagi dua. Amantu billah wa bima qala Allah. Yang pertama, aku beriman kepada Allah dan seluruh yang difirmankan oleh Allah. Yang kedua, amantu bir rasulillah. Amantu bir rasulillah wa bima qala Rasulullah. Aku beriman kepada Rasulullah Nabi Muhammad, dan aku beriman dengan seluruh ucapan-ucapannya. Tentu saja ucapan-ucapan beliau yang sudah diseleksi oleh para muhaddisun, yang dinyatakan sahih, yang dinyatakan hasan, kita wajib mengimani. Bahkan dhaif sekalipun juga adalah hadis rasul. Yang tidak boleh diimani hanya maudhu, sama hadis mardud yang ditolak. Dia dhaif dan bertentangan dengan riwayat yang lebih sahih, maka hadis dhaif ini ditolak. Tapi kalau tidak bertentangan, diterima, itu kita wajib mengimani bagian dari sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Imam Tirmizi ketika menulis kitab Sunan At-Tirmizi, itu di mukaddimahnya beliau nyatakan, man kana hadzal kitab fi baitihi
Faka'annama fi baitihi nabiyyun yatakallam. Siapa yang memiliki kitabku ini? Itu Sunan At-Tirmidzi. Di dalam rumahnya, maka seakan-akan di dalam rumahnya itu ada Nabi Muhammad yang setiap hari berbicara dengannya. Karena ketika kita membaca hadis Rasul, di situ kita sedang membaca sabda-sabda beliau. Seakan-akan beliau berdialog, berbicara dengan kita. Dan tentu semua yang dikatakan oleh Nabi adalah kebaikan. Ketika bab nasihat, kita membaca kitab hadis yang di situ ada konten yang berisikan nasihat, maka seakan-akan Nabi sedang menasihati diri kita. Kita membaca hadis yang menerangkan tentang ibadah, maka seakan-akan Nabi sedang berbicara kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang ibadah dan seterusnya. Jadi seakan-akan Nabi ada di dalam rumahnya, ya takhallam, berbicara. Nah, itu iman kepada Allah dan firman Allah, dan yang kedua beriman kepada Rasulullah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini, "Tsumma hadaha ila al-muhafadzati ala hayatiha bima auda'a biha min sunan wa gharaiz khassah." Allah Ta'ala ciptakan makhluknya, tapi setelah diciptakan tidak lepas tangan, tapi Allah mengurus mereka, memberi rizki kepada mereka, mengatur perputaran matahari, semuanya yang diciptakan diatur oleh Allah Ta'ala dengan sunan. Sunan di sini ya sunnatullah, hukum yang sudah Allah tetapkan. Matahari terbitnya kemana, tenggelamnya kemana, kemudian bagaimana peredaran planet, terus bagaimana oksigen itu, bagaimana, dan seterusnya, semuanya yang ada di alam semesta Allah ciptakan dan Allah yang atur. Berbeda dengan paham Mu'tazilah. Kalau paham Mu'tazilah, Allah ciptakan, selepas itu Allah tidak mengatur, tapi makhluk itu sendiri yang mengatur hidupnya. Itu paham Mu'tazilah. Thumma arad Fir'aun an yahula al-haditha innama li sarfi Musa amma jaha li ajlihi wa imma li istitla'i ba'dil umuri al-ghaibiyyati fa sa'ala ma halul ajyal salifa wal umam al-khaliyah. Kemudian Fir'aun coba mengalihkan pembicaraan tentang Tuhan, tentang ketuhanan. Beliau bertanya kepada Nabi Musa tentang sejarah. Bagaimana keadaan umat-umat terdahulu? Mau diuji Nabi Musa. Nah, Fir'aun ini juga paham sejarah. Karena anak raja, beliau raja, punya ayah juga raja. Nah, mereka punya pendidikan-pendidikan juga di dalam istana, mengetahui sejarah-sejarah orang-orang terdahulu. Disitulah Nabi Musa menyerahkan ilmunya kepada Allah. Fa'ahala Musa dhalika ila ilmi Allah Ta'ala alladhi ista'athara bidhalika wahda. Diserahkan ilmunya kepada Allah Ta'ala dan Allah wahyukan kepada Nabi Musa. Nabi Musa menyatakan fa'ilmuha maktubun inda Allah fil lawhil mahfuz. Ilmunya Allah semuanya ada, kata Nabi Musa. Hanya sejarah itu mudah dan tertulis di sisi Allah di lawhil mahfuz. La yukhtimullahu fi hukmihi wa la yansa ahadan min ibadihi. Allah tidak akan pernah salah di dalam menetapkan hukumnya, dan Allah tidak akan pernah lupa kepada satupun dari hamba-hambanya. Tidak ada yang luput. Fi kulli zaman wa makan. Di sepanjang zaman maupun tempat, semuanya Allah mengetahuinya. Jadi hukum bagi Allah, tidak ada hukum dekat, jauh. Tidak ada.
Bagi Allah yang dekat itu dan yang jauh itu sama. Sehingga Allah Ta'ala memberikan contoh tentang kudratullah, kekuasaan Allah yang mutlak, ketika memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman berpindah ke Palestine, ke Baitul Maqdis, ke istananya Nabi Sulaiman, dengan Allah memindahkan Nabi Muhammad dari Makkah menuju ke Masjidil Aqsa, kemudian diperjalankan lagi ke langit. Kedua kasus ini bagi Allah sama. Kalau ukuran manusia, perjalanan Nabi SAW lebih berat karena ada juga perjalanan ke langit. Kalau ukuran makhluk, ukuran manusia. Tapi bagi Allah, memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina dan memindahkan Nabi Muhammad dari Makkah ke Baitul Maqdis, ke Masjid Aqsa, ke Palestina, kemudian diperjalankan lagi ke langit, kedua ini sama. Karena Allah punya kekuasaan mutlak, kudratullah, gak ada yang memberatkan Allah. Itu yang dimaksud oleh Nabi Musa alaihissalam. ثم عدد موسى بعض من دلائل قدرة الله التي هي آيات على وجوده يدركها كل ذي عقل. Setelah itu Nabi Musa mulai menunjukkan sebagian dalil-dalil akan kekuasaan Allah, yang di mana tanda-tanda akan keberadaan Allah itu bisa dilihat bagi orang yang berakal. Orang berakal bisa tahu bahwa Allah itu ada. Jadi orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan, orang ateis misalnya disebut mulhid, itu berarti akalnya belum sempurna. Kalau orang yang punya akalnya sempurna, siapapun dia pasti akan secara fitrah meyakini adanya Sang Pencipta. Nah, sehingga dikatakan di sini ilmu akidah itu dia punya dalilnya dua. Ada dalil akli, ada dalil naqli. Dalil akli tidak menggunakan nas, cukup dengan akal kita bisa mengetahui kebenaran itu. Tapi harus didukung dengan sumber utama, yaitu dalil naqli. Yaitu dalil yang sumbernya dari firman, dari wahyu. Dikatakan ilmu kalam huwa ilmun bi isbati al-aqaidi ad-diniyati bil adillati al-yakiniyati al-aqliyati wa naqliyati allati tuzilu kulla syak. Yang disebut dengan ilmu kalam adalah satu bidang ilmu yang menetapkan keyakinan-keyakinan keagamaan. Agama Islam yang dimaksud di sini, dengan menggunakan dalil-dalil yang meyakinkan. Baik dalil itu disebut dengan dalil akal atau disebut dengan dalil nakli, kutipan-kutipan yang sumbernya daripada wahyu. Tujuannya satu, allati, untuk menghilangkan kullasyak. Allati tuzil kullasyak, menghilangkan daripada seluruh keraguan. Tapi kalau modalnya hanya akal juga, tanpa menggunakan nas, itu tidak akan mampu juga. Kedua-duanya dibutuhkan. Ya, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib mengatakan, "Man i'tasama bi'aqlihi faqad dhalla." Orang yang mencari kebenaran hanya mengandalkan akal saja, tanpa menggunakan wahyu, maka pasti dia akan tersesat. Faqad dhalla. Wal Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, al-aqlu ma 'ubida bihi ar-rahman wa khusida bihi al-jinan. Wa khusida bihi jinan. Al-jinan. Akal itulah yang membuat kita bisa menyembah Allah.
dan dengan akal kita bisa meraih surga. Maknanya apa di situ? Ya, ketika kita ibadah kepada Allah, harus kita yang memiliki aqlun salim, akal yang sehat. Orang yang gila tidak dibebankan ibadah. Orang yang akalnya sehat, mereka dibebankan ibadah, taklif. Nah, itu bagaimana Nabi Musa, beliau menjelaskan dalil-dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diabadikan di dalam surat Thaha ayat 48 sampai 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna qad uhiya ilaina annal 'adzaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla." Sesungguhnya kami telah diberikan wahyu bahwa azab akan ditimpakan kepada orang yang mendustakan Allah dan berpaling darinya. Qala faman rabbukuma ya Musa? Fir'aun berkata, siapa penciptamu wahai Musa? Qal, Nabi Musa menjawab, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqah thumma hada. Pencipta kami yang memberikan segala sesuatu sehingga ia mampu menciptakannya seluruhnya, thumma huda, kemudian dia berikan petunjuk. Qal fama balul qurun al-ula? Fir'aun bertanya kembali, yang pertama bertanya tentang masalah ketuhanan. Pertanyaan kedua Fir'aun bertanya tentang sejarah. Fama balul qurunil ula? Terus bagaimana tentang orang-orang yang hidup di masa-masa lampau, di abad-abad yang lalu? Itu pertanyaan Nabi, pertanyaan Fir'aun kepada Nabi Musa. Oleh sebab itu di Al-Quran banyak kisah-kisah masa lampau. Al-Quran bukan kitab sejarah. Al-Quran kitab suci. Tapi di dalam Al-Quran memuat berita-berita di masa lampau. Kenapa demikian? Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani akan bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau benar beliau seorang Nabi, ketika ditanya tentang sejarah-sejarah masa lampau yang berkaitan dengan para anbiya, para rasul, umat-umat terdahulu, pasti mampu menjawabnya. Kalau tidak mampu menjawabnya, dipastikan dia bukan seorang Nabi. Karena ini berlaku juga kepada Nabi Musa dan Nabi-Nabi sebelumnya. Nah, sehingga di dalam Al-Quran itu sangat banyak kisah-kisah tentang masa lampau. Laqad kana lakum, ya, dikatakan laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Dalam ayat yang lain dikatakan kullan naqudzu 'alaika min anba'ir rusuli min anba'ir ar-rusuli ma nusabbitu bihi fu'ada. Semua kami kisahkan kepada tentang kisah-kisah para rasul untuk kami kuatkan hatimu. Nusabbitu bihi fu'ada. Ya, karena masa lampau itu akan ditanyakan. Orang Yahudi akan bertanya, orang-orang ahli kitab Nasrani juga akan bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah wahyukan juga tentang kisah-kisah masa lampau. Bahkan yang disampaikan di Al-Qur'an tentang cerita-cerita ataupun sejarah-sejarah masa lampau bukan hanya pembahasannya terkait dengan para nabi. Tapi juga kisah-kisah orang-orang soleh juga termuat dalam Al-Qur'an. Kita kenal ada Ashabul Kahfi. Mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, tapi mereka orang soleh. Kenapa diceritakan dalam Al-Qur'an? Karena punya historis dengan ahli kitab, punya sejarah dengan ahli kitab. Di ahli kitab juga kisah Ashabul Kahfi ada. Dan para nabi itu satu keluarga, satu keilmuan. Berita-berita masa lampau pasti mereka mengetahui. Bahkan disebutkan dalam kitab Hayatul Haywanil Kubra,
karya Syekh Ad-Damiri itu meriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau ceritakan riwayat tentang Ashabul Kahfi paling lengkap yang belum pernah dijelaskan di masa lampau. Beliau bisa jelaskan di mana asalnya Ashabul Kahfi, lahirnya tahun berapa, wafatnya tahun berapa, namanya siapa, ayahnya siapa, kemudian ada berapa orang mereka, posisinya di mana, mata uangnya apa di sana, tahun berapa mereka hidup, rajanya siapa, itu Sinali bisa menjelaskan secara rinci yang belum pernah dijelaskan oleh orang-orang terdahulu. Makanya para rahib-rahib itu ketika bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib tentang Ashabul Kahfi, selesai Sayyidina Ali menjelaskan masuk Islam. Itu luar biasanya. Nah, beliau dapat ilmu ini dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian dikatakan di sini, ilmuha inda rabbi fi kitabillah yadhillu rabbi. Nah, di sini Nabi Musa tidak menjelaskan. Ya, memang Allah sengaja, tak. Sengaja tidak memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk menjelaskan. Tapi di sini Nabi Musa mengatakan ilmunya tentang orang-orang terdahulu itu ada di sisi Allah, inda Rabbi. Ini kata inda di sini kalau ilmu bahasa Arab maknanya empat, di zaman, lil makan, lil milki, wali ru'ya. Ru'yi, li ru'yi. Laisa ru'ya, li ru'yi. Kata inda itu dia artinya bisa empat makna. Bisa tempat, bisa waktu, bisa memiliki, dan bisa pikiran. Kalau saya katakan misalnya di dalam Al-Qur'an indal Masjidil Haram, itu artinya apa? Di sisi Masjidil Haram berarti lil makan, untuk tempat. Kalau dikatakan indal tulu'i syams, ketika terbitnya fajar, waktu di zaman. Kalau dikatakan hal indaka kitab, hal indaka kitab, itu artinya memiliki. Apakah engkau memiliki kitab? Kalau dikatakan inda syafi'iyah fi hadhihi al-qadiyyah kadza wa kadza wa kadza, menurut ulama-ulama syafi'iyah, inda itu artinya apa? Menurut pikiran, pemikiran para ulama-ulama syafi'iyah. Nah, di sini indanya, di sini inda rabbi, kalau untuk Allah tidak bisa diartikan ini. Bukan inda rabbi lil makan wala lil zaman, bukan tempat, bukan zaman, tapi apa? Manzilah, kedudukan, kemuliaan. Malaikat berada di sisinya, itu menunjukkan malaikat itu mulia. Itu penafsiran dari Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib. Nah, kemudian dikatakan di sini ilmunya di sisi Allah di dalam satu kitab, dan penciptaku tidak akan mungkin tersesat dan tidak akan mungkin lupa. Allah ingin membedakan di sini. Ada ilmu latif di sini. Ada satu ilmu yang sangat halus yang ingin Allah tunjukkan di sini. Nabi Musa ditanya tentang sejarah masa lampau, Nabi Musa menyerahkan urusannya kepada Allah dan Allah tidak mewahyukan kepada Nabi Musa untuk menjelaskan. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Apapun yang ditanyakan, Allah wahyukan, Nabi menjawab. Tujuannya apa? Allah ingin tunjukkan keilmuan Nabi Muhammad dengan keilmuan para nabi-nabi terdahulu, bahwa ilmunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di atas ilmunya para nabi seluruhnya. Wa kulluhum min rasulillahi multabisun garfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Di atas rata-rata, di atas ilmunya para anbiya. Mereka bertanya tentang ruh, Nabi jawab. Padahal ruh itu wa yas'alunaka 'anil ruh.
Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Allah, urusan roh. Al-Imam Fakhri Ar-Razi mengatakan, yas'alunaka 'anil ruh, itu Nabi jawab. Nabi jelaskan. Kenapa di ayat ini mengatakan bahwa tidak ada yang mengetahui tentang ruh? Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Nah, di situ dikatakan ilmu yang sedikit bukan Nabi Muhammad di situ. Tapi yang bertanya. Karena kata gantinya di situ yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Mereka itu banyak. Pasti dalam kaidah bahasa Arab lebih dari 3 kali. Enggak mungkin 2, enggak mungkin 1. Sedangkan kamu di situ satu orang. Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepadamu. Itu mereka orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ruh. Kemudian Allah menjawab, katakanlah ruh itu urusan Allah. Min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Coba lihat siapul kalamnya. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi bukan Nabi di situ yang dimaksudkan tidak mengetahui ilmu ruh. Karena kalau Nabi, bukan kalian, kamu. Karena di awal pakai kata kamu. Tapi kalian di situ, karena yang datang bertanya kepada Nabi, lebih dari 3 orang. Maka kata gantinya, kalian di situ adalah kepada yang bertanya. Bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini katakan para filosof saja, mereka membahas kajian-kajian tentang ruh. Filosof Yunani, apalagi Nabi SAW. Nah, ini perlu diluruskan ya. Kata ganti itu penting, bisa tahu. Wama utitum. Kalau Nabi, wama utita. Sesuai dengan teksnya. Yas'alunaka. Nah, kalau kita kaji lagi lebih dalam, di dalam tafsir-tafsir, itu ulama menjelaskan Nabi menjawab itu. Jawab pertanyaan mereka satu persatu dan tidak ada yang Nabi tidak bisa jelaskan. Abu Hasan Sazili mengatakan Nabi diajarkan oleh Allah 3 ilmu. Dalam kitab Lataiful Minan Nabi diajarkan oleh Allah 3 ilmu. Ada satu ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi, diperintahkan Nabi mengajarkan kepada umat. Ini yang kita dapat saat ini. Baik dari akidahnya, syariatnya, muamalahnya, dan seterusnya. Ilmu yang kedua, Allah ajarkan kepada Nabi, namun Allah Ta'ala memberikan pilihan kepada Nabi. Kalau kau mau ajarkan kepada yang lain, boleh. Kau tidak ajarkan juga, boleh. Ilmu kedua. Ilmu ketiga, Allah ajarkan kepada Nabi dan Allah perintahkan kepada Nabi tidak boleh mengajarkan kepada umat. Nah, ini termasuk ilmu-ilmu yang khususiah. Itu dalam kitab Lataiful Minan. Memang kalau diteliti di dalam kitab-kitab hadis tidak ditemukan riwayat ini. Yang ada diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Di dalam kitab Lataiful Minan menjelaskan tentang biografi gurunya Abu Abbas Al-Mursi dan juga guru dari gurunya bernama Abu Hasan As-Sazili. Itu termaktub riwayat tersebut. Jadi Allah ingin membedakan ilmunya Rasulullah itu luas. Lau kana al-bahru midadan li kalimati Rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ini kalau ke Nabi masuk dia. Ilmu luas kayak lautan. Seandainya lautan jadi tinta mencatat ilmu-ilmunya Allah, lautannya sudah habis, ilmunya Allah belum habis. Tapi Allah berikan kepada Nabi tidak tanggung. Ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kita lihat tawadunya Nabi
Kalau dalam riwayat, ketika bersama malaikat Jibril, Nabi selalu bertanya, "Wahai Jibril, ini apa?" Dijelaskan sama Jibril, "Begini, begini, begini." "Wahai Jibril, ini apa?" Dijelaskan sama malaikat Jibril. Nah, ini bukan berarti Nabi tidak tahu. Kemudian bertanya kepada malaikat Jibril. Tapi ini masuk bab tawadhu. Bahwa Nabi itu sangat rendah hati. Nabi menempatkan dirinya, walaupun saya punya banyak ilmu, itu bukan berarti menurunkan derajat saya kalau saya bertanya kepada orang lain. Karena buktinya apa? Realitanya yang murid malaikat Jibril, yang guru Nabi Muhammad. Waktu Mi'raj naik mau berjumpa Allah, tahu di tempat yang disebut apa? Sidratul Muntaha lagi, Mustawa, seterusnya tembus itu. Jibril tidak mampu. Kata Rasul, "Ya Jibril, ayatruku al-khalilu khalila? Ayatruku khalilun khalila?" Apakah pantas seorang kekasih meninggalkan kekasihnya? Kenapa tidak ikut saya berjumpa dengan Allah? Kata Jibril, "Wahai Rasulullah, kalau saya ikut, di sana ada 70.000 tabir cahaya. Saya kalau masuk, satu tabir cahaya itu membakar saya hancur. Tapi kalau engkau mampu menembus itu." Para orang sufi mengatakan, itulah perbandingan ilmunya Jibril dengan Nabi Muhammad. Malaikat Jibril ilmunya satu tabir itu belum tembus dari cahaya. Rasulullah tembus 70.000 tabir itu. Wakil hanya satu tabir ke satu tabir itu 1.000 tahun baru bisa berjumpa dengan Allah. Ada jauh antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keilmuannya dengan malaikat Jibril. Nah, bukti yang konkret bahwa Jibril itu adalah muridnya Rasul itu hadis Jibril. Jibril datang, malaikat Jibril datang bertanya kepada Nabi, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nabi menjawab. Di situ Jibril menunjukkan dirinya, saya ini muridnya Rasulullah. Datang sebagai murid dan itu adalah hakikat yang sebenarnya. Ditanya tanda-tanda kiamat, Nabi jawab. Setelah itu pergi malaikat Jibril. Dia menyerupai seorang manusia. Dia mengatakan berwujud seperti sahabat Dihya Al-Kalbi. Sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi. Sudah pergi malaikat Jibril, Nabi berikan pengumuman. Di depan Nabi ada Sidna Umar. Di depan Nabi ada Abu Hurairah juga. Dan banyak sahabat. Nabi mengatakan, kalian tahu tidak siapa tadi yang datang? Mereka mengatakan, Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Waqalan Nabi, itu Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Saya mau tanya, kata kalian di situ Nabi termasuk tidak? Nabi tidak termasuk. Kalian di situ berarti ini sahabat yang hadir. Malaikat Jibril hanya ingin mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang hadir, bukan Nabi. Kalau Nabi masuk di dalam pengajaran Jibril sebagai muridnya Malaikat Jibril, maka katanya itu pasti Jibril datang kepada kita atau kepada kami, diajarkan kepada kami ilmu agama tersebut. Tidak, Nabi tidak katakan itu. Kalian saja diajarkan. Kenapa? Lah, dia juga murid saya. Dia gak bisa mengajar kepada saya yang ajarkan kepadanya. Saya yang ajarkan kepada Malaikat Jibril. Itu makna sesungguhnya. Makna sesungguhnya. Nabi tidak boleh ada guru. Jangankan Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain juga Allah Ta'ala batalkan guru-guru mengajar kepada mereka. Nabi Isa itu waktu belajar baca, diceritakan dalam kitab Nawadir Imam Al-Qulyubi, belajar baca abjad, datang ke guru, belum sempat guru jelaskan, dia sudah baca, sudah selesai. Dibatalkan, jangan sampai menjadi murid.
dari makhluk yang lain. Mereka itu gurunya hanya Allah. Tidak boleh yang lain. Karena mereka manusia-manusia yang punya hubungan langsung dengan Allah, menyampaikan kehendak dan keinginan Allah. Dan tidak ada manusia yang layak mengajar kepada mereka. Karena derajat murid dan guru itu sangat tinggi. Bahkan Iblis pernah menjebak Nabi Isa, tapi gagal. Iblis menyerupai manusia, mengatakan kepada Nabi Isa, maukah saya ajarkan kamu satu ilmu? Kata Nabi Isa, tampakkan wujudmu wahai Iblis. Saya tahu kau Iblis. Akhirnya menampakkan wujud aslinya. Iblis ketika sudah menampakkan wujud aslinya, mengatakan, kamu hebat bisa tahu saya Iblis. Dari awal saya sudah tahu kau Iblis. Baik, sekalipun saya Iblis, saya juga ingin berbuat baik. Mau gak saya ajarkan kamu satu ilmu pamungkas yang saya simpan? Apa kata Nabi Isa? Satu huruf pun saya tidak mau mengambil ilmu itu darimu. Karena kalau saya sudah mengambil walaupun satu huruf, saya menjadi muridmu dan saya harus taat dan patuh kepada. Pergi kamu wahai Iblis. Gak boleh. Apalagi Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Nah, saya habiskan ayatnya. Kemudian dinyatakan Allazi ja'alakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma fa akhrajna bihi azwaja min nabatin shitta kulu war'au an'amakum inna fi dhalika la ayatin li ulil nuha. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasulul Karim. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya kisah daripada Nabi Musa AS. Allahumma jam'ana hadhihi al-mar'umah tafarraqan bi tafarraqin ma'zumah wa la tadni minna wa la minna syai'an subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu 'ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh.